Oke, kembali ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas mengenai soal-soal pertanian yang terakhir, yaitu nomor 10. 30 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 24 hari. Ya, 30 orang sebenarnya bisa menyelesaikan waktu dalam 24 hari. Setelah 10 hari bekerja, pekerjaan terhenti selama 4 hari. Nah, setelah 10 hari bekerja, pekerjaan terhenti selama 4 hari. Jika ingin menyelesaikan pekerjaan tepat waktu ya, jika ingin tepat waktu, ya ingat ya, kalau ingin tepat waktu, maka harus menambah pekerja sebanyak berapa? Nah, yuk kita akan bahas ini. Ini soal yang mungkin yang kita selalu mengatakan ini soal sulit. Ini ada caranya, itu ya. Sehingga di sini kalau kita ada 30 hari, itu ya. Yuk, 30 maaf, 30 orang dapat menyelesaikan 24 hari ya, 24 hari waktu 10 hari ya. Kalau dia ada seseorang apa 10 hari, ada 10 30 orang ini bekerja dalam 10 hari ya. Jadi 30 orang ini bekerja dalam 10 hari berhenti ya. Dan hari yang ke-10 itu berhenti dia, ya, berhenti. Atau ada kejadian tertentu yang menyebabkan mereka berhenti selama 10 hari. Nah, setelah 10 hari mereka ya, setelah 10 hari ini baru berhenti selama 4 hari. Jadi ceritanya gini, 30 orang sebenarnya bisa selesai dalam 24 hari. Tapi ketika setelah hari ke-10 ya, mereka berhenti. Jadi setelah hari 10, hari ke-11, 12, 13, 14 itu dia berhenti ya, jadi mereka berhenti. Sehingga tambahan yang diperlukan untuk ya, tambahan yang diperlukan supaya 24 hari ini tepat waktu ya, 24 hari 20 hari ini tepat waktu, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah seperti ini. Coba kita pahami dulu ya, kalau 30 gitu ya, 30 kali 24 adalah berapa ini? 24 kali 3 adalah 24 kali 3, 12, 6, 7 ya, 7, berarti kalau 30 berarti 720 gitu kan, 720. 30 orang dalam, ini maksudnya kan 30 orang dalam 24 hari mendapatkan 720. Karena sudah bekerja 10 hari, kita langsung tuliskan 30 kali 10 berarti 300 ya. Coba kita kurangin. Kita kurangin gitu ya. Nah, ini kan 420 ya. Ya kan? 400 ini 0 2 4. Jadi yang dilakukan ya, yang berarti kan pada waktu yang sudah dilakukan yaitu di sini. Ini pekerjanya, di sebagian sini pekerjanya. Yang di sini itu sisa, sisa hari yang diperlukan. Berarti kan 24 dikurangi 10 dikurangi 4, yaitu dari 24 ini 10 harinya ini, 4-nya ini karena berhenti selama 4 hari. Jadi sisanya yang kita dapatkan adalah berapa? 24 kurangi 10 adalah 14, 14 kurangi 4 10. Berarti titik-titik 420. Anggap ini adalah A gitu ya. Anggap itu adalah A. Maka kalau dia dianggap A, maka A sama dengan kan jadi ke bawah ini ya. Sehingga 420 dibagi 10. A sama dengan 42 karena ini bisa dihapus. Nah, tambahannya ya, tambahannya dari 30 ke 42 gitu ya adalah tambah 12 orang. Nah, jadi gitu cara ngerjainnya. Jadi kita ada 30 orang 24 hari. Setelah 10 hari bekerja, mereka berhenti selama 4 hari ya. Yaitu 11, 12, 13, 14-nya dia berhenti. Nah, untuk mencapai 24 hari secara tepat waktu ya, tepat waktu. Jadi kita nggak boleh kurang dari ini atau nggak tidak boleh lebih dari ini. Maka kita bisa menggunakan cara ini. 30 kali 24 aja 720. 30 kali 10 ini kan selesaikan dalam 10 hari 300, sehingga dikurang ada sisa di dalamnya 420. Padahal sudah kerja yang harus yang sisanya 24 dikurangi 10 dikurangi 4, kita
ada waktu 10 hari, ada waktu 10 hari. Sehingga untuk mencapai 10 hari tersebut, kita butuh orang A 42 orang. Kalau sudah 42 orang, maka berapa orang yang tambahan pekerja yang dibolehkan adalah 12 orang. Jadi jawabannya tambahannya sebanyak 12 orang. Tapi kalau ingin menyelesaikan 20 hari, 4 hari secara tepat waktu, jawabannya 42. Tapi tambahannya tetap 12 orang. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.